kangen. Sambil menikmati indahnya pemandangan, hati senang, bahagia dan penuh semangat, bisa bersilaturahmi dengan bapak ibu pensiunan. Yang terhormat Ketua IKPLN Daerah Jawa Timur Bapak Adianto, Ketua IKPLN Cabang Kantor Pindjatim Bapak Agus Bakti Aziz, beserta seluruh jajaran. Kemudian Ketua Panitia Bapak Wahyu. Kita saling melepaskan rindu. Oh ayo, bisa cari-cari kok ayo. Yang kami hormati juga ada di sini ada Pak Ibu, ada Pak Yusanto, ada Bapak Ibu yang lain yang mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama waktu salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memimpin kita, dan insya Allah kita nanti-nantikan salawatnya ketika nanti di Qiyamul Qiyamah. Yang kami hormati Kepala Cabang Kantor IKPLN Jawa Timur, Bapak Penasihat IKPLN Cabang Jawa Timur, Bapak Ketua IKPLN Daerah Uwid Jawa Timur, dan yang kami hormati juga Pembina Utama IKPLN Cabang Uwid Jawa Timur Pak Mas. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Wabil khusus saya sampaikan kepada para donatur yang saat ini hadir di sekitar kita, bahwa atas izin Allah kita hadir di ruang di lapangan ini yang sejuk dan hangat. Ini semua atas izin Allah kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada sedikit yang lagi asam urat biasa lah, kita sudah umur 60 tahun paling tua, 40 tahun masih ada. Jadi kenapa kita sangat bersyukur di acara hari ini, bahwa kita yang hadir hari ini adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa sangat beruntung? Kemarin sempat kita dengar bahwa banyak suara-suara yang mengatakan bahwa larangnya bayar 1 cm. Betul, itu suara seperti saya. Tapi jangan lupa 150 itu kita kembalikan 100% kepada Bapak Ibu sekalian. Bahkan 12 donatur inilah yang membantu kegiatan kita. Jadi sekedar informasi, kalau Ibu Bapak hanya bayar 150.000, donaturnya itu 2 kalinya 250.000. Nah ini saya katakan sangat beruntung. Ibu dapat sehat, dapat gembira, imunnya bertambah, bisa diet nanti kurang, bisa kurus semua. Itu. Sekali lagi saya sampaikan kepada para donatur yang sangat support kepada acara hari ini, sungguh sangat berterima kasih. Makanya nanti untuk hari saya ditantikan oleh yang ada nanti yang ada di donatur. Jadi ada seorang orang, satu dari institusi, yang lainnya perorangan. Ini tidak bisa kami sebutkan namanya karena beliau beratan. Kemudian dan yang kedua, dari yang paling berat, yang berperan adalah Ketua Daerah IKPLN Jawa Timur, yaitu Pak Adianto. Ini tepuk tangan dulu buat Pak Adianto. Baik, yang kedua saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya ini ada kurang. Ya biasa, panitianya pensiunan, harap maklum. Ya, kita ikuti aja keinginannya para-para teman-teman para pensiunan. Harapan kami yang penting tujuan kita di sini adalah satu, bergembira dan sehat. Tapi saya pesan tadi kepada Mas Ananto ini IU-nya. Awalnya ibu-ibu mau diajak seperti obor, masuk laba-laba, turun pakai apa? Hidra. Saya bilang, gak bahaya tak?
ternyata makanya ada diri kan juga diri-diri aja. Diri-diri aja. Ini karena itu atas saran kami sebenarnya bosoti untuk masukkan laba-laba gitu ya. Nah, ini saya kira pensiun masuk jalanan sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu dalam acara ini. Dalam acara ini kami, harapan kami ada silaturahmi yang terputus ya, dalam COVID kemarin 3 tahun lalu belum ada acara kumpul-kumpul. Nah, saat ini kita memulainya. Mudah-mudahan setelah ada acara ini kita lebih kompak lagi. Maka itu kami apa membelakangi. Jadi harapan kami lebih kompak dan bisa saling memotivasi untuk kesehatan-kesehatan antara kita, antara kita. Jadi tak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih ke manajemen institusi yang telah banyak mendukung ya secara baik moral maupun materialnya sehingga terlaksana acara ini. Lalu dari Bapak Donatur juga kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan mendapat balasan lebih baik dari Allah SWT. Bagi yang di PLN dan Mas Nabi, mudah-mudahan karir juga bertambah banyak. Bapak bagus dan Mas Nabi. Tak lupa dalam proses ini, yang ada kekurangannya ya, kami mohon maaf. Yang di bawah 60 tahun aja, yang bisa ikut outbound. Gak masalah, silakan. Kita pokoknya senang ya, senang, semangat. Saya sudah pesan ke Mas Amanda dari Yoga. Jangan berat-berat, dipaksa kalau panggil. Silakan orang yang kepala ikut effort sedikit. Tidak apa-apa, pokoknya kita kumpul gitu ya. Kumpul, senang, dan kurang sedikit. Ya, saja, Bapak Ibu, pesan kami, mudah-mudahan yang belum datul ya. Ini yang pertama, yang kedua, kalau tidur jaga kesehatan, akan tidur, senang. Nah, senang itu sudah bagi Rabu. Online. Yang ketiga, kita juga ya. Kita ini dibantu oleh perusahaan dari dalam pensiun juga. Jadi kalau Bapak Ibu mau periksa, sekali-sekali namanya Pak Faisal ya. Kadel. Kadel. Faisal di. Faisal yang gedung. Oh, Pak Faisal itu. Itu spesial ini Pak, spesial peserta Pak. Maksudnya gini ya, kaosnya terlalu besar, bingung saya nyarikan. Untung Bu Erna bisa calling pembuat kaos ini. Jadi hari terakhir Pak, Pak saya ikut. Silakan. Lalu kaosnya gimana? Yang ada di coba itu kecil semua Pak. Alhamdulillah sekarang bisa bergabung dengan kita. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita itu ikhwan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah siang ini yang kita tunggu 2 tahun hanya terlaksana. Walaupun tadi Pak Agus menyampaikan ada kurang kelemahan, itu hal wajar dan manusia. Karena saya lihat di grup cabang-cabang Jember bisa ngajak ke Banyuwangi, ke Kebun Ijen, ke Mabesha. Dan saya bisa kita lakukan selama kita membangun silaturahmi. Ini akan kita. Dan alhamdulillah hari ini sudah terlaksana, walaupun dengan 150-15, tapi itu adalah wujud silaturahmi kita. Yang pertama yang saya hormati Pak Thomas Abdul Ghafur Pak. Sebenarnya di kepada yang Pak Ghafur diminta bersambutan saya, oh ini sambutan itu kok aku doa. Nah, tekannya adalah Pak Thomas Abdul Ghafur ya. Pak Thomas ada yang berita Pak. Nah, beliau adalah kalau sekarang lalu umum-umum teh kopi dan lain-lain pokoknya sama dia. Yang kedua pembinaannya Pak Anas. Mana Pak Anas? Pak Anas, iya Pak, harusnya udah tua dia. Kemudian Bu Wahyu. Bu Wahyu yang membantu kita merasa klinik dengan itu. Karena biar dia pemegang aset dengan sebuah ini. Kemudian pengurus cabang Pak Agus Matiar, panitia catering hari ini Pak Layu dan teman-teman. Saya terbaik ketemu pertama saya ucapkan selamat dan sukses menahan kesabaran.
karena kau yang dilalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon sejenak untuk menundukkan hati, menundukkan kepala. Kita bermunajat memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Lembut, namun Dia bisa mengatur segala sesuatunya. Mudah-mudahan doa-doa kita akan dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diridhoi apa yang jadi pelaksanaan acara kegiatan kita gathering untuk para purnakarya. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kehadiran-Mu kami memohon bermunajat. Mudah-mudahan apa yang telah kukuhkan di tempatan kenikmatan karunia-Mu ini bisa memberikan manfaat untuk kehidupan kami ke depan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tak luput pula kami bersyukur atas karunia-Mu seperti ini, sehingga kami bisa melaksanakan acara kegiatan gathering untuk IKPLN Cabang Kulit Jatim bisa koridoi dan bermanfaat di kemudian hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami juga banyak melakukan kesalahan, dosa. Oleh karena itu kami memohon ampunan-Mu atas segala dosa-dosa kami, dosa pasangan hidup kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dosa para pahlawan-pahlawan kami yang telah membawa kehidupan kami sekarang. Mohon manfaat baik kepada diri kami maupun sesama makhluk-Mu, dan bisa menjadi seduluran tak lawasi. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada-Mu jualah kami bermohon, dan kepada-Mu jualah Engkau ridhoi apa yang kami laksanakan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata mal abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semua cinta yang ada di hatimu apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa, jantung di dada.
karena kehadiranmu. Diam-diam hatiku mengagumi dirimu, bahkan menyayangimu. Untuk pertama kali, itu pun akui, kau begitu berarti. Rasanya ingin selalu dekat-dekat dirimu, tak ingin pisah lagi. Yang pertama di dalam hidup ini, rindu dan sayang menyiksa diri. Yang pertama di dalam hidup ini, kasih dan sayang menerpa diri. Terkadang tak sadar bibirku ini menyebut dan memanggil namamu sayang. Pertama kali karena kehadiranmu. Diam-diam hatiku mengagumi dirimu, bahkan menyayangimu. Untuk pertama kali, begitu berarti. Rasanya ingin selalu dekat-dekat dirimu, tak ingin pisah lagi. Yang pertama di dalam hidup ini, rindu dan sayang menyiksa diri.
Ingat.